berbakti kepada dusta dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Kewajiban kalian sebagai seorang anggota polisi untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ilmu keterampilan yang diberikan oleh para pengasuh kalian adalah untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Seragam yang diberikan oleh negara dengan berbagai macam atribut yang tertempel di baju kita ini mengandung kewenangan. Yang kewenangan ini untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Pesan saya, sisa waktu yang ada agar dimanfaatkan dengan baik. Kita jatuh bukan karena tersandung batu yang sebesar gunung. Kita jatuh karena kerikil yang kecil. Waktu yang sempit di sisa waktu pendidikan jangan dianggap enteng. Justru waktu-waktu yang injury time itu membahayakan bagi kalian semua. Jadi kepada para tenaga pendidik, pengasuh, instruktur, mari kita jaga anak-anak. Kita latih mereka. Kita berikan bekal kepada mereka untuk bisa menjadi polisi yang baik. Berikan contoh-contoh yang baik kepada mereka. Masih ada sisa waktu, silakan untuk diteruskan proses pendidikan ini. Dan kepada para siswa, ingat pesan saya tadi, ada 3 hal. Gunakan kewenangan kalian dengan baik. Jangan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Dan jangan pernah salah dalam menerapkan kewenangan itu kepada masyarakat. Ingat, kita diangkat oleh negara, digaji oleh negara untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jangan sebaliknya, menjadi senjata makan tuan. Masyarakat membiayai kita, menggaji kita, justru kita menjadi musuh masyarakat. Ini yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya, baik para siswa, pengasuh, pendidik, dan pimpin KSPN, mari kita tanamkan keteladanan sehingga para siswa ini nanti akan bisa menjadi polisi yang baik dan menjadi teladan kepada masyarakat. Ini beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kunjungan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda yang sudah mempersiapkan kunjungan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat bagi Polda Kalimantan Barat, bagi masyarakat Kalimantan Barat, dan menjadi amal jariah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.